Jalan Bina Setar. Udin. Hah? Udin. Oh, Udin. Malah mau jalan hidup ya. Ah, labuh, luka. Oh, enggak ada. Enggak ada. Lucu raik polisi Yeah.
Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jadi ceritanya kemarin saya udah pulang dari tempatnya Bang Sulegar untuk ambil bibit pisang. Alhamdulillah ini kita dapat bibit pisang dan juga bibit ubi rambat dan juga isi ubi rambat teman-teman. Jadi ini belum saya bongkar karena kemarin nyampe nya sore saya langsung bakar sampah di sana dan baru saja saya siap-siap di rumah, nyapu, ngepel, masak, makan juga udah selesai. Dan sekarang saya lanjut lagi untuk aktivitas di luar. Jadi mungkin kita hari ini mau melanjutkan yaitu merumput di lingkungan pondok ini biar bersih semua sekeliling teman-teman ya. Nah, terima kasih Bang Sulegar sudah memberikan bibit pisang yang saya impikan dan juga ada rezeki yaitu isi ubi rambat. Oke, kita buka. Lanjut kita akan bekerja. Ini bibit bunga, nanti kita tanam. Ini ubi rambat. Bibitnya. Ini bibit pisang. Nah teman-teman, jadi inilah yang saya dapat dari kebunnya Bang Sulegar. Di sini ada ubi rambat yang super jumbo banget. Terus ini ada batang ubi rambat mau kita tanam. Ini bibit pisang. Ini bibit pisang yang enak itu teman-teman. Tuh direbus enak, digoreng enak, bikin pisang keju juga enak. Dan ini ada bibit bunga teman-teman. Oke, jadi untuk penanamannya kita tunggu nanti sore supaya tidak terlalu panas siang ini. Dan sekarang kita lanjut untuk merumput.
Alhamdulillah teman-teman makin bersemangat untuk menata kembali area lingkungan pondok dan juga kehidupan di Rompok. Alhamdulillah, jadi berangsur-angsur kita sudah beberapa hari membersihkan lingkungan pondok. Alhamdulillah sudah terlihat hasilnya teman-teman. Dan hari ini tadi kita mulai dari sini teman-teman. Kita mulai dari sini sudah dapat sebanyak ini. Ini lama banget prosesnya, kurang lebih sekitar 3 jam. Belum selesai juga, dan ini udah kita sapu, udah kita bersihkan, sampah-sampah udah kita bakar. Dan insya Allah di video ini saya akan selesaikan membersihkan area ini hingga ke sumur teman-teman, supaya satu pekerjaan selesai. Jadi kita bisa katakan pekerjaan ini hampir selesai teman-teman tuh. Dan ini ada pohon, ini sebenarnya pohon ini tempat ayam tidur, tapi kemungkinan besar ini akan saya tebang teman-teman karena terlalu rimbun. Karena ini kalau terlalu rimbun, nanti ini ada kelapa kelengkeng kita, dua pokok di sana tidak bisa tumbuh besar teman-teman. Jadi ini mau nggak mau kita tebang atau kita potong di sini supaya mati teman-teman ya. Oke, jadi bismillah kita mau lanjut untuk area ini. Ini kurang lebih apa, 1 meter 1 2 3 4 5 6 7, kurang lebih sekitar 8 meter lagi teman-teman sampai ke sumur. Itu sumur kita. Jadi kalau ini udah selesai, udah bersih di area lingkungan, tapi untuk area kebunnya belum. Mungkin kalau kebun ini nanti kita akan semprot saja, karena masih banyak pekerjaan lain yang harus kita kerjakan. Oke, bismillah lanjut kita membersihkan ini, dan mohon doanya mudah-mudahan diberi kelancaran. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau rekomendasikan YouTube channel yang bernama Efren TV. Channelnya ada di awal judul video ini. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum, like, komen, dan share. Jadi channel Efren TV ini berasal dari Singapura, dan isi kontennya itu tentang cerita horor. Oke, mudah-mudahan kalian suka dan tertarik. Terima kasih sudah mendukung saya dan juga Efren TV. Lanjut kita merumput teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, jadi untuk merumput area lingkungan pondok sudah selesai teman-teman, untuk lingkungannya aja ya. Saya mau sedikit review hasil kerja saya hari ini. Nah, di sini kita mulai dari sumur. Itu kondisi airnya ada sedikit, terus target kita hari ini untuk membersihkan area ini sudah selesai, sudah kita bersihkan, sudah kita sapu, dan sampah-sampahnya sudah kita kumpulin dan proses dibakar teman-teman. Nah, alhamdulillah tadi target kita sampai sumur sudah selesai. Tuh, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah, ini berapa hari ya, 3 hari kita ngerjainnya. Ini sampah-sampahnya, ini tanaman jambu udah bersih. Tuh, ini ayam-ayam pada cari makan di sini, dan ini udah bersih teman-teman. Tuh, alhamdulillah, jadi ini sehari penuh kita mengerjakannya. Tuh, beginilah lokasi lingkungan pondok ini, akan terus dijaga dan ditata teman-teman, insya Allah ya. Tuh, ini hasilnya. Tuh, nah, lihat tuh, bersih banget, enak juga lihatnya ya, tapi capek juga bersihkannya. Nah, ini sampai ke pagar sana udah. Tuh, untuk bagian depan seperti itu tinggal kita sapu lagi. Mungkin kita sapu dulu, nanti baru kita review. Alhamdulillah teman-teman, hari sudah sore. Untuk di video kali ini kita selesai untuk membersihkan area lingkungan pondok. Ini halaman pondok teman-teman, ini sengaja saya bikin luas karena nanti ini akan kita tanami dengan rumput Jepang teman-teman, supaya tempat ini hijau. Nanti kita cari bibitnya lalu kita tanam. Nah, alhamdulillah sudah bersih, cuaca pun gerimis. Waktunya kita untuk istirahat. Nah, ini untuk bagian depan, bagian ini juga udah disapu, dan tadi ada angin kencang tuh. Alhamdulillah teman-teman. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu video kali ini. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Dan apabila dalam video ini ada kesalahan kata ataupun sikap-sikap yang kurang baik, saya Kunil-Kunil mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.